inilah kelanjutan perjalanan Tim Mongkor dalam Mongkor Puncak Bon pada ketinggian 1852 mdpl. Oke, mari kita saksikan. Oke, jam 12.44 kita lanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju ke puncak. Vegetasi masih sangat lebat. Ya, medan yang cukup ekstrim. Pendakian ke puncak Bon ini ya. Jadi trek dari pos 1 itu trek naik terus. Keringat bercucuran, udara segar. Iya, keringatnya segar keluar. Iya, oke. Oke, ini kita ketemu lagi pohon besar, cuman sudah mati ya. Masih berdiri, cuman bagian dalamnya sudah kosong. Tipikal medan yang dilalui pendakian ke gunung-gunung yang ada di daerah Badung Utara dan juga di daerah Tabanan. Jadi tipikal seperti ini medannya. Oke, ini akan menjadi ekstrim kalau turun hujan. Pemandangan luar biasa kita bisa nikmati kalau kita mendaki. Ini pohon yang luar biasa ditumbuhi dengan lumut. Ya, kembali kita bisa nikmati agungnya anugerah Bidadari Yang Widiwasa, pohon-pohon besar, keindahan alam yang sangat mantap. Mungkin banyak bisa ditemui pohon-pohon yang sangat enak dipandang. Sungguh menakjubkan keindahan alam. Oke, menjelang puncak, jalan sudah cenderung landai, tidak lagi trek tajam seperti tadi. Oke, sekarang jam 13.42, sudah terlihat tanda-tanda kita akan sampai di puncak. Wow, ternyata benar ya, terlihat ada satu bangunan. Nah, ini sudah sampai di puncak. Oke, di bawah kita temui satu bangunan dengan lantai kayu, atap dari seng. Kemudian di sini kita ke atas lagi sedikit ya, akhirnya sampai jam 13.04 nih. Pak Desukada udah pertama nyampe. Ini dia MT Bon Puncak etap saya 18.2 MDPL ya. Oh, ini juga dibuat dari kayu, lantai kayu. Wah, sangat bagus untuk mengemit ke sini. Kada ke sini ya, kada juga ada sini ya. Ini Tutup Ringgit yang ada di pura etap saya yang kedua. Tim sudah melaksanakan sembahyangan. Oke, inilah pura tap saya yang ada di puncak Bon. Ya, oke, Pak Edi sudah nyampe. Ya, Pak.
Kita pasti seperti itu mas sendiri pak ya? Banget ya. Pak Yan Sugito, Pekak Canggu. Padang juga ya. Padang dia enggak itu kan cuma 1 hari plus. Salah di lode kayaknya. 1 hari plus enggak dijemput sama warga. Ada yang menelepon kan ya? Dia salah itu. Beberapa menit setelah tim Mongkot sampai di puncak, hujan turun cukup lebat sehingga kita hanya beraktivitas di balai yang tersedia di pura. Wah, ini waru kebal ya. Persembahyangan juga dilakukan dari atas balai mengingat hujan belum juga berhenti dan masih sangat deras. Setelah selesai melaksanakan persembahyangan, kita siap-siap turun dengan suasana hujan yang juga belum reda. Oke, kita turun hujan-hujanan. Sudah melalui pos 1. Sekarang tinggal menuju parkir. Tadi di atas seru turunnya. Dan balik. Oke, akhirnya cuaca cerah, kita segera sampai di bawah. Ya, cerah-cerah nih, dapat view bagus. Sampai di bawah dan view bagus kita dapat kali ini. Oh, nice view nih cuacanya sore ini. Akhirnya dapat menikmati pemandangan yang bagus menjelang sampai di start point. Oke, akhirnya sampai di start point. Wah, kita sudah sampai di parkir. Ya, sip. Luar biasa. Turun ke hujanan dengan si seret-seret sedikit. Ya, mantap. Oke, itu tadi perjalanan kita pendakian ke Puncak Bon. Jadi kita sudah sampai kembali di start point dengan selamat rombongan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pendakian berikutnya. Oke, terima kasih. Dadah. 1, 2, 3. Bagaimana? Singkatnya lah nunggu. Ya, asan isinya hidup, pesan bisa ini kelah. Nenek. Ih, tersangka.